Iya betul sekali, itu juga hal yang bisa dimanfaatkan dengan baik oleh mereka. Ya. Lihat. Pertandingan kembali dimulai. Dan bagi Anda yang baru bergabung, Giga FC Kota Metro memakai jersey berwarna merah-merah. Sementara Bintang Timur Surabaya, seperti biasa, jersey hijau-hijau. Ada Rio di situ, Bung. Iya. Yang tadinya harusnya ada Rintu Boy. Oh, ini sebuah peluang. Ini dia. Kali ini baik ini sekali. Dan sebuah gol pembuka di babak kedua yang sangat bagus dilakukan oleh Rio. Tenang sekali dia depan gawang. Tidak melakukan tendangan langsung, tapi sedikit mengolah bola. Dan akhirnya tinggal menceploskannya ke gawang kosong. 2-0. Karakter yang hampir sama, Bung, ketika Rio juga mempunyai misi-misi bermain yang sangat baik. Dan juga dia juga sering melakukan gocek-gocekan yang kalau di kiri dan Diego di kanan. Oh, baik sekali sebuah upaya cobaan dari Sauki Saud tadi. Ya, kita lihat. Teknik yang baik sekali mengarah ke gawang. Oh, bukan Iqbal yang mengambil, tapi Diego hampir saja dan kali ini. Kita lihat pantulan bolanya untung mengarah ke luar sedikit tadi ya. Ya betul sekali. Ya kita lihat di sini, tendangan yang keras. Mantul, hampir saja terjadi on goal tadi. Ya. Dan melakukan serangan. Nice. Oh. Nice ball tampaknya. Ya. Kita akan ada strategi khusus untuk menghadapi servis depan gawang. Ya, kita lihat nice ball. Oh iya, betul. Jelas. Jadi jelas sekali tadi. Ya, kalian merentangkannya tadi ya. Sauki. Jaga dua pemain. Baik itu sekali dia. Dan ini sebuah gol yang sangat-sangat indah dari Diego Winho. Bayu, kita lihat Bayu. Ya kita lihat balik badan yang sangat luar biasa dengan menggunakan kaki terkuatnya. Dia bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya tanpa menyentuh bola dengan satu sentuhan Bung Didan. Memanfaatkan kaki terbaik dari seorang Diego Winho. Menaruh bola ke samping pojok dari Farhan sendiri. Tapi ditutup pasti sama Habibie. Ya betul. Oh, baik sekali Habibie tadi. Ternyata mengincar celah di kiri ya. Iya. Jadi kita lihat sebuah peluang. Kita lihat. Jalan. Giovanni Molan tadi. Oh, kita lihat juga karakter paket kedua ini juga hampir sama seperti. Oh, ini dia. Oh, berhasil dilakukan sangat baik tadi oleh Farhan. Nah, penasaran Samuel Eko dia. Iya, Samuel Eko penasaran dan juga ini bukan berada di posisi terbaik di kakinya, Bung. Iya. Maka diberikan ke rekannya. Oh, diberikan betul ternyata. Betul sekali. Dia tidak perlu minta, Bung. Jadi dari tatapan mata aja kalau udah chemistry-nya bagus, kelihatan. Keluar, sudah kelihatan. Coba kita lihat Imron. Langsung melakukan tendangan, berhasil kembali ke yang kedua terkena tiang. Sial sekali Imron di hari ini. Langsung dia mendapatkan 3 peluang berturut-turut dan semuanya gagal ya. Oh, ini mencoba untuk menempatkan ke sudut kiri ya, sudah sangat baik sebetulnya ya.